Pria berinisial DY ini mengaku sebagai anggota TNI berpangkat bintara, nekat menggasak motor korban yang dipacarinya. Dengan modus meminjam motor korban, lalu pergi ke rumah saudaranya dan pelaku membawa kabur motor korban. Aksi TNI gadungan tersebut diketahui saat korban melapor. Korban pertama tinggal di daerah Baros dan yang kedua tinggal di daerah Citamiang. Dengan inisial DY itu mengaku-ngaku sebagai anggota TNI, di mana dia mengaku sebagai anggota TNI kenalan dengan seorang perempuan. Setelah itu dia meminjam kendaraan roda duanya, setelah itu dibawa kabur. Pelaku kini ditahan di Mapolres Sukabumi Kota dan polisi menerapkan pasal 378 dan 372 KUHP dengan ancaman 4 tahun penjara. Dari Sukabumi, Muhammad Satiri melaporkan.